satu pohon kurang lebih 15 genggam dimasukkan di aliran yang dicangkul ini, mengelilingi pohonnya kurang lebih 15 atau 17 genggam. Nanti setelah ini bisa diuruk. Ini tanaman jeruk saya yang sudah tua. Ini alhamdulillah setelah pemupukan ini ada muncul bunganya. Ini sudah semi, sekalian bawa bunganya ini. Alhamdulillah setelah dilakukan pemupukan akhirnya bersemi dan membawa bunga. Ini sudah mulai bersemi, muncul daun-daun baru, mas-mas baru. Kita tahu musim kemarau ini daunnya banyak yang rontok, tapi alhamdulillah sudah bersemi diganti dengan tunas-tunas baru, daun-daun yang baru. Sekaligus ini ada bunganya, ini semi sekaligus muncul bunga. Ini sudah muncul bunga. Alhamdulillah setelah dilakukan pemupukan akhirnya muncul tunas-tunas baru, sekaligus ada membawa bunga. Ini tanaman jeruk yang sudah tua, ini umurnya kurang lebih 8 tahunan. Ini sekarang saya mau melakukan penyemprotan ini supaya daunnya ini bisa tumbuh normal, biar tidak melumpur. Ini kalau ada semainya, seminya seperti ini, terus kalau tidak disemprot ini bisa melumpur daun-daunnya. Ini sebagai insektisidanya. Kemudian ini Explore sebagai fungisidanya, dan ini Gandasil B untuk memacu apa yang muncul bunga sebagai pupuk daunnya. Biasanya saya tambahkan MKP, tapi karena ini kehabisan stok jadi nggak saya tambah MKP.